untuk memastikan jalannya pemberlakuan PPKM darurat di Kota Pontianak dan Satgas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak, Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM terjun langsung melakukan monitoring. Demi terselenggaranya PPKM darurat dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 dan Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM terjun langsung melakukan monitoring dan pengecekan. Selain itu juga dilakukan komunikasi antar stakeholder untuk mensukseskan jalannya PPKM darurat secara efektif dan masif, khususnya di Kota Pontianak. Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM menegaskan saat ini Kodim 1207 Pontianak sedang melaksanakan TMMD ke-111 di Dusun Maju Jaya, Desa Guala Mandor B. Namun dengan situasi dan kondisi saat ini yang mana angka kasus positif COVID-19 di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya yang meningkat, dirinya harus turut melihat secara langsung pelaksanaan penerapan PPKM. Dan Satgas TMMD ke-111 yang juga Dandim 1207 Pontianak ini juga meminta kepada seluruh aparat untuk melakukan pendekatan secara humanis dalam penegakan PPKM darurat. Edukasi dan sosialisasi yang terus-menerus perlu dilakukan demi menghentikan penyebaran wabah COVID-19. Tim Liputan melaporkan.